Atas musibah yang menyebabkan dua ruas jari kanannya putus, Edwin Superbejo harus menghindari pantangan yang dianjurkan oleh dokter. Bukan soal makanan, namun soal merokok yang katanya bisa menyebabkan kuku-kukunya menghitam lantaran jari kelingking yang memiliki pembuluh darah kecil itu putus. Namun benarkah? Meski sudah mendapat larangan dari dokter, Edwin tetap saja bandel merokok. Iya, katanya ada dibilang kalau misalnya kena di sebenarnya di kelingking ini itu ada saraf pembuluh darah kecil-kecil. Makanya orang refleksi suka di kelingking yang paling sakit kan? Paling sakit. Kalau kita merokok itu ada namanya sindrom apa Berger sindrom atau apa istilah dokter. Itu yang buat kalau kita ada kerak cedera itu yang ini membuat kita kukunya atau apanya. Tapi itu kan kadang-kadang sindrom itu orang lain.